Sebanyak 306 kantong darah berhasil terkumpul dari para pendonor. Bakti sosial donor darah digelar di Korem 011 Lilawangsa dan dipusatkan di gedung KNPI Kota Loksmawe pada Senin 3 Oktober 2022. Kegiatan aksi kemanusiaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-77 Tentara Nasional Indonesia begitu antusias diikuti dari beberapa kalangan dan instansi yang ada di Kota Loksmawe. Di antaranya personel TNI dari 3 matra, kepolisian, anggota Persit, Pemko Loksmawe dan Aceh Utara, mahasiswa serta masyarakat Kota Loksmawe yang hadir. Komandan Korem 011 Lilawangsa Kolonel Infantri Bayu Permana mengatakan, pada momen memperingati kemeriahan hari ulang tahun TNI yang ke-77 kali ini, Korem 011 Lilawangsa bekerja sama dengan UTD PMI Aceh Utara dengan mengadakan bakti sosial donor darah. Selain membantu memenuhi stok darah, aksi kemanusiaan ini tentunya memberikan keuntungan bagi pendonor. Apalagi di tengah pemulihan pandemi COVID-19 yang sudah mulai jauh menurun, sangat tepat untuk mengkampanyekan kepada masyarakat betapa pentingnya menjaga kesehatan. Selain Danrem, kegiatan donor darah juga turut diikuti oleh Danden Kesyah IM 0401 Loksmawe Letkol CKM Iwan Gunawan, dan Dempom Letkol CPM Edi Rohman, para kasih Korem 011 Lilawangsa dan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Korcaprem 011 Nyonya Susi Sugandi Permana.